Meskipun bukan berada dalam lingkaran api Pasifik, isu gempa bumi di Malaysia perlu terus diberi perhatian. 5 Jun 2015, masyarakat dikejutkan dengan kejadian gempa bumi terkuat pernah berlaku di negara ini dalam tempoh 39 tahun. Gempa bumi berukuran 6.0 pada skala Richter itu berpusat di Ranau Sabah dan meragut 18 nyawa, memusnahkan harta benda serta meruntuhkan mercu tanda Gunung Kinabalu, puncak yang dikenali sebagai Donkey Ear. Gegaran sederhana itu mengatasi rekod gempa bumi terkuat pada 1976 berukuran 5.8 pada skala Richter di Lahad Datu. Ancaman ini berlaku berikutan kewujudan beberapa sesar aktif atau retakan yang sangat dalam pada kerak bumi. Kedudukan Malaysia yang berhampiran dengan kawasan ini menyebabkan ada kemungkinan turut menerima kesan jika berlaku gempa bumi kuat di negara jiran. Terbaru, fenomena letusan gunung berapi lumpur yang berlaku di Taman Hidupan Liar Tabin Lahad Datu tular di media sosial serta mendapat perhatian masyarakat. Guys, I think we go back. Satu klip video memaparkan letusan besar yang memuntahkan lumpur berwarna kehitaman dalam jumlah yang banyak, selain kelihatan menggelegak dipercayai akibat gas atau wap yang keluar dari perut bumi. Tidak kurang juga yang mengaitkan fenomena itu dengan kejadian gempa bumi bermagnitud 6.8 yang melanda bahagian tenggara Taiwan pada Ahad lalu. Namun menurut pakar geologi Sabah, Profesor Dr. Felix Tongkul, letusan tersebut langsung tiada kaitan dengan gempa bumi di Taiwan kerana kedudukannya yang sangat jauh. Sebaliknya, hanya perkara biasa yang berlaku apabila tekanan lumpur dalam bumi meningkat dan perlu dilepaskan selain boleh berulang.